Kokat Ali ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah benda yang paling popular di kalangan semua herba. Kalau cerita dekat Malaysia lah, antara yang paling popular. Anda boleh bayangkan, anda boleh ingat, anda boleh imbau kembali kan, ketika 10, 20, 15 tahun yang lepas, banyak suplemen ataupun kopi ataupun kapsul yang menjurus kepada tongkat ali, yang gunakan tongkat ali. Okey, dan seingat saya lah, masa saya kecil, masa saya kena dekat sekolah, dah ada satu brand kopi tongkat ali yang sangat popular ketika tu kan. Anda pun tahulah jenama apa kan, tak perlulah saya nak sebut. Apa poin saya kat sini adalah tongkat ali ni dia unik. Lepas tu dia mudah juga untuk dapat, supply masih okey. Kemudian dia kita kata keberkesanan dia, manfaat dia memang ramai orang dapat rasa. Jadi sampai sekarang, sebab tu sampai sekarang dia masih lagi ada. Kan? Cuma ada beberapa benda yang kita kena faham lah. Kita kena faham dan kita kena aware kan. Okey. Dan sebenarnya dah lebih kurang 10-15 tahun dulu, MOSTI, Ministry of Science and Technology, dia dah ada mula buat kajian. Dia involve dengan satu badan ataupun satu institute dekat US. Nama dia Massachusetts. Macam mana nak sebut dia kan? Lebih kurang macam tu lah. MIT. Massachusetts Institute of Technology, macam tu lah. Dia buat kajian dekat situ dan memang daripada hujah yang diberikan, memang terbukti yang sampaikan ni dekat parlimen tau. Bukan kecil-kecil punya, sampaikan dekat parlimen oleh Profesor Dato' Dr. Dia ni masa tu SU kepada kementerian tu lah. Dia cerita tu, hasil daripada research tu kan, bila dia orang buat MIT ni, bila dia buat research, dia dapati bukan biasa-biasa tau. Banyak company, banyak syarikat yang kita kata big pharma, company pharmaceutical yang besar-besar nakkan kajian tu punya hasil. Sebab apa? Sebab dia nak masukkan dalam dalam produk dia, produk pharmaceutical. Pharmaceutical ni apa? Produk ubat-ubatan, produk suplemen yang besar-besar, OTC yang besar-besar yang anda tengok lah kan, yang dekat farmasi, dekat klinik, dekat mana-mana lah yang anda tengok ada banyak kan. Dan daripada situ dia, kajian dia, ada empat benda yang dijumpa tau. Ada empat benda yang dijumpa. Yang pertama, tongkat ali ni ada kesan aphrodisiak. Okay, ni nanti saya cerita sikit lah kemudian. Kemudian tongkat ali ni juga ada kesan anti-cancer. Kan? Ini daripada MIT tau. Massachusetts Institute of Technology di US. Masa tu lebih kurang 10-15 tahun yang lepas. Yang kedua dia ada apa? Anti-cancer. Yang ketiga dia ada anti-malaria. Yang keempat dia ada anti-HIV. Oh, ini bukan klaim yang biasa-biasa, bukan klaim yang dibuat oleh kita kata penduduk, Persatuan Penduduk Kampung, JKKK. Bukan. Ini dibuat oleh MIT di US, Amerika Syarikat, United States. Dia kata empat benda. Aphrodisiak nanti saya cerita sikit. Lepas tu ada anti-cancer. Okay, ada anti malaria, ada anti HIV. HIV ni AIDS lah, tahu kan? Alright. Jadi maksudnya pada ketika itu bermulalah tongkat ali ni sangat popular, ramai orang nak guna, ramai orang nak consume. Okay. Dan saya hari ni tak nak cerita panjang sangat sebab ini hari Jumaat. So, saya nak cerita 5 lah kebaikan tongkat ali yang kita boleh dapat. 5 kebaikan tongkat ali yang kita patut fikir supaya kita tidak tinggalkan dia sebagai salah satu daripada diet kita, salah satu daripada suplemen yang kita ambil. Okey. Dr. Famina, waalaikumsalam kat saya lah. Khalidah Abu Ghaffar. Okey. Siapa yang ada, say hi sikit, siapa yang ada? Sekarang dah pukul 12:10. Okey, alright. Jadi ada beberapa benda yang tongkat ali ni boleh bantu kita untuk mendapatkan kesihatan yang optimum. Tongkat ali ni kena ingat, apabila kita sebut sebagai suplemen, dia adalah pilihan kedua, pilihan tambahan, menu tambahan. Kita tidak bercakap untuk menggantikan mana-mana kita punya makanan harian yang biasa, sayur,
nasi, apa kita kata, protein, daging yang biasa. Tak, kita bukan nak ganti, cuma kita nak tambah. Sebab kita terpaksa tambah. Daripada menu harian kita, kita memang tak cukup punya, kan? Memang tak cukup, kan? Kualiti makanan yang kita makan, kemudian kita sendiri pun tak masak apa yang kita makan. Kita pun tak tahu macam mana dia masak, apa lagi yang dia letak. Kemudian kita pun simpan lama-lama sayur, kan? Jadi benda-benda tu merosakkan, merendahkan nilai nutrisi yang ada dekat kita punya makanan harian. Sebab tu kita kena tambah dengan suplemen. Alright. Okay. Jadi boleh tak kita share lagi, share lagi sebelum saya cerita 5 kebaikan tongkat ahli. 5 kebaikan tongkat ahli. Okay. Jadi yang pertama, apakah kebaikan manfaat tongkat ahli yang best lah? Kalau kita nak kata yang best, antara yang paling best. Cuba sebelum tu, ada yang tanya saya tau. Dia biasa tanya saya, boleh ke orang perempuan makan benda-benda yang ada tongkat ahli? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Hai, Khalida. Okay, Nur Syarin ada. Alright. Hai, siapa lagi ada? Kalau ada ada soalan pun anda boleh boleh tanya dekat komen. Kalau dia sempat naik, saya sempat jawab terus. Okay. Okay. Ada tak soalan, kan? Dia tanya lelaki boleh minum tongkat ahli, dia biasa dengar. Perempuan, boleh ke tak dia boleh minum contoh kopi tongkat ahli? Konon-kononnya, boleh ke tak boleh? Dia pun konon-konon sebab apa? Sebab dia pun tak pasti boleh ke tak boleh, kan? Jawapan dia, perempuan, jawapan dia boleh. No problem. Tak jadi masalah. Boleh minum. Okay? Sebab apa? Sebab tidak ada dalam tongkat ahli tu yang menyebabkan perempuan tak boleh minum. Jadi macam tu lah kita nak patahkan hujah dari sudut sains. Kenapa kalau orang tu kata yang tu tak boleh makan, yang tu tak boleh, kita jawab dengan kenapa tak boleh. Okay, kita tak boleh berdasarkan andaian-andaian tertentu yang tidak mengikut sains. Okay, jadi tidak menjadi masalah untuk wanita ambil tongkat ahli. No problem. Okay, jadi yang pertama, tongkat ahli punya kebaikan ni adalah dia biasa dikaitkan dengan lelaki sebab dia sangat membantu. Dia sebagai satu booster kepada hormon utama lelaki. Tahu tak hormon utama lelaki apa dia? Hormon utama perempuan apa dia? Estrogen. Tahu tak? Hormon utama lelaki apa dia? Hormon utama lelaki adalah testosteron. Yang menyebabkan lelaki, kelelakiannya itu terselah adalah testosteron. Yang menyebabkan perempuan terselah keperempuanannya adalah estrogen. Jadi kenapa dia biasa dikaitkan dengan lelaki? Lelaki memang kita kata akan dapat kesan yang lebih lah. Lelaki betul, memang antara fungsi tongkat ahli memang menghalus, muluskan kulit. Okay? Jadi lelaki dikesan dia lebih cepat dan juga lebih ketara kalau bercerita pasal tongkat ahli. Ada orang kata herbs ni tak larut di perut. Okey, nanti saya jawab ujung-ujung. Saya dah prepare dah. Soalan ni soalan siapa yang tanya tu ? Okey, Mr. Azhar. Okey, nanti saya jawab di ujung. Okey. Bila sebut pasal kenapa tongkat ahli ni lebih banyak dikaitkan lelaki, sebab satu, nama dia testosteron. Bila hormon testosteron lelaki tu cukup, banyak, lebih, ngam-ngam, optimum, dia akan beri kesan banyak kepada lelaki. Okay? Testosteron, hormon lelaki. Wanita pun ada, tapi sikit. Estrogen, hormon perempuan. Lelaki ada, tapi sikit. Okay? Jadi, antara kesan kepada lelaki ni adalah seperti kita biasa dengar, tongkat ahli dikaitkan dengan apa kita kata? Kelelakian. Satu yang kita panggil sebagai tenaga kepada lelaki, dia juga akan meningkatkan fungsi seks untuk lelaki. Dia juga akan meningkatkan keupayaan lelaki untuk menghasilkan sperma yang lebih berkualiti. Ada kajian yang dibuat dekat mana, saya lupa tadi, saya ada baca, saya lupa dekat mana,
untuk 75 orang. Dia buat kajian kepada 75 orang dan dia ukur dari sudut kesuburan lelaki tersebut. Dan rata-ratanya lebih daripada 50% mendapati hasilnya adalah kesuburannya meningkat. Dan daripada 75 tersebut, 15 orang adalah kita kata suami yang dengan anak, dan 15 itu berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, daripada 75, 15 berjaya untuk mengandungkan. 75 yang test, 15 berjaya membuatkan isterinya hamil. Okey, faham ke tak? Isteri dia mengandunglah, senang cerita. Okey. Nah, jadi kadang-kadang bila kita sebut pasal kehamilan ni, ramai orang dia malu nak sebut. Kadang-kadang dia pun tak tahu sama ada dia yang problem ataupun suami dia yang problem. Lebih-lebih lagi bila dia tak nak pergi check. Jadi membuat assumption, andaian. Awaklah ni, abanglah ni. Kan? Betul. Ada satu tahap sampai bergaduh macam tu tau. Dan saya pernah tengok depan mata sendiri yang mana dia salahkan dia, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami. Awak mandul, saya mandul. Dia susah. Jadi walaupun dia nampak macam kecil, dia sebenarnya efek kita punya institut kekeluargaan, institusi kekeluargaan. Bila bermula masalahnya dekat situ, dia akan jadi masalah yang lebih panjang macam Prof Tambi. Okey, sorry, terputus tadi, terputus. Oh, kenapa putus-putus lain dia? Sebab tu bila kita bercerita pasal Tokak Ali, biasanya lelaki yang lebih respon, lelaki yang lebih peka kan. Tapi boleh tak perempuan minum? Boleh, no problem. Okey. Kemudian yang kedua, apa bagusnya Tokak Ali ni adalah bila kita minum Tokak Ali ni, dia akan menjadi kita punya energy booster, tenaga, meningkatkan tenaga. Kesan afrodisiak yang saya sebut tadi, hasil daripada kajian MIT tadi, dia akan meningkatkan tenaga dan dalam masa yang sama meningkatkan tenaga libido. Meningkatkan tenaga libido. Sebab tu banyak dikaitkan dengan keseksualan. Sebab apa? Sebab libido ni maksudnya adalah tenaga yang spesifik kepada ketika bersenggama, ketika seksual lah. Sebab tu Tok Ali biasa dikaitkan, dia ada kesan afrodisia. Hello Mr. Harvey, sabar. Okay, besok malam kita ada Zoom party reborn bersama dengan prospek dan juga geng-geng DCW Warrior, Dream Chaser Warrior di Sabah. Kita punya Max Gabriel di Sabah, KK. Okay, tapi okey tak boleh dengar sebab saya pun kadang-kadang nampak macam putus-putus juga ni kan. Ya, jadi takut juga saya bercakap berseorangan. Okey. Boleh dengar suara slow daripada yang tadi. Oh, suara slow daripada yang tadi. Okey. Kita kuatkan sikit suara. Jadi yang kedua adalah dia meningkatkan tenaga. Yang pertama, dia testosteron. Kepada lelaki, dia sangat sangat besar kesan dia adalah dia meningkatkan hormon kelelakian, testosteron. Kemudian untuk yang kedua, dia meningkatkan tenaga. Yang paling biasa sekali orang kaitkan adalah tenaga ketika bersenggama, seksual kan. Yang ketiga, dia untuk meningkatkan kepadatan dan ketumpatan dan juga kesihatan tulang. Okey? Yang mana tulang yang penting? Tulang yang sihat penting kerana apabila meningkat usia, kita punya tenaga semakin out of control tau. Kejap-kejap, okey kejap. Kadang-kadang kita boleh jadi pitam tiba-tiba bila dalam bilik air. Anda biasa dengar tak? Kan? Biasa orang dia akan pergi dekat masa dekat hospital dululah. Bila kita tanya, biasanya dia akan cakap acik jatuh dekat toilet, acik tergelincir dekat toilet kan. Jadi itu benda-benda yang kita kata biasa berlaku dan kita perlukan tulang yang kuat. Jadi Tongkat Ali dapat membantu kita. Okey. Yang keempat adalah Tongkat Ali ni dapat membantu kita supaya metabolisme kita jadi sangat cantik.
metabolisme kita jadi sangat optimum. Dia memberikan kita otot yang lebih dan juga dapat mengurangkan kita punya lemak. Jadi bila metabolisme tu menggunakan lemak sebagai tenaga dengan lebih efisien. Jadi bila lemak banyak kan, bila lemak banyak pula, bila lemak apa kita kata komposisi dia ngam lah, lemak banyak ni, otot banyak ni, dia akan membentuk kita punya apa bentuk badan yang sangat cantik. Sebab bentuk badan dicipta, shape tu adalah datang daripada komposisi lemak dan juga apa nama dia, muscle yang seimbang. Kalau banyak sangat lemak, nanti bentuknya terlalu gelebeh. Contohlah kan, kalau banyak muscle, terlalu banyak sangat muscle, jadilah abang sado. Jadi kalau ngam-ngam, dia akan memberikan kita bentuk badan yang sangat sangat cantik. Alright. Kemudian apabila kita bercerita pasal pasal Tongkat Ali, dia tak lari daripada dia akan meningkatkan kita punya mood. Kita punya emosi dapat dikawal dengan baik. Kita punya emosi ni sangat penting untuk perempuan, terutamanya sekarang. Bila kita fikir balik kan, sekarang ni banyak orang emosi dia sangat terjejas tau. Emosi manusia sekarang banyak yang terjejas. Ada yang hilang pendapatan, ada yang hilang ahli keluarga, ada yang takut nak keluar rumah walaupun terpaksa keluar rumah, ada yang duduk dalam rumah pun takut. Jadi emosi yang sangat tak stabil sekarang. Jadi Tongkat Ali ni dapat bantulah. Tongkat Ali dapat bantu untuk kita punya emosi lebih stabil. Bila emosi lebih stabil, kita punya stres under control. Bila stres under control, kita dapat memastikan depression tu jauh daripada kita. Itu yang kita nak. Kita ingat sekarang ada satu pengakhiran yang nama dia depression. Depression banyak orang takut. Depression Kementerian Kesihatan pun tak nak ramai orang dapat depression ketika-ketika waktu ini. Sebab tu kita kena tengok kawan-kawan kita yang mana yang ada simptom-simptom depression untuk kita bantu dia lah. Alright. Dia sebenarnya hari ini kita punya kopi dah sampai, dia orang tengah loading. Sekejap saya tunjuk sikit. Nampak tak? Tengah loading kita punya kopi. Dah tinggal separuh lori dah, dia dah loading. Okey, dan kena ingat, kopi tu dah banyak orang, dah separuh tau orang order. Okey, jadi jangan lambat-lambat hari ni terus call anda punya yang anda biasa beli kopi ataupun call SQ untuk order dan sebagainya. Alright, okey. Jadi Tongkat Ali ni sebenarnya yang saya nak ceritakan ni adalah dalam kita punya Gabah Cafe. Dalam kita punya Gabah Cafe, kalau anda perasan dia ada tulis dekat situ, Tongkat Ali, perasan tak? Tongkat Ali, Tongkat Ali Extract. Alright, ni sachet di dalamnya. Sachet di dalam Tongkat Ali Gabah kita. Dan tadi saya cerita kenapa Tongkat Ali tu bagus. Hari ni saya nak cerita kenapa anda patut minum Gabah Cafe, bukan yang lain. Bila cerita pasal Tongkat Ali, banyak kopi ada dari Tongkat Ali. Dan anda kena faham, bila disebut Tongkat Ali, tak semestinya kopi dia bagus. Tak semestinya kopi dia selamat. Selamat lebih penting daripada bagus untuk masa-masa sekarang lah. Kan? Okay. Saya bagi anda tips-tips untuk beli kopi yang ada Tongkat Ali. Yang pertama, saya nak kongsikan anda 6 tips untuk memilih kopi Tongkat Ali yang terbaik. Macam mana? 6 tips. Okey. Boleh dengar suara saya? Masih dengar? Okey. Terima kasih kepada yang menonton. Kak Tila. Kak Tila dah ni dah. Okey. Ada 6 tips sebelum anda beli kopi Tongkat Ali. Yang pertama, pastikan kopi Tongkat Ali yang anda beli tu halal. Pastikan Tongkat Ali yang anda, kopi Tongkat Ali yang anda beli tu ada halal daripada Sirim lah. Of course, dia the best kan. Jadi kalau tengok dekat sini, anda boleh tengok dekat tepi ni. Dia ada halal khabar. Dia sebab dia dah ni dah. Nampak tak ada halal tu? Macam mana nak tunjuk? Saya pun dah sengit-sengit dah ni kan.
Nampaklah tu, boleh kira nampaklah kan. Halal yang juga ada register dengan JAKIM. Halal yang letak logo saja pun masalah juga kan. Banyak orang dia percaya bahawa halal tu legit. Dia percaya bahawa oh sebab orang kita yang buat memang kopi tu halal. Tak, tuan-tuan dan puan, tak kisah orang mana pun yang buat, kalau nak halal kena mohon halal. Sebab halal ni antara, kita kata antara kaedah yang paling tepat, yang paling kita kata paling benar untuk kita tengok kopi tu selamat ke tidak. Sebab halal ni antaranya dia akan cek kilang untuk dari sudut aspek kesihatan ataupun keselamatan. Yang antara yang lebih penting antaranya adalah HACCP, Hazardous Critical Control Point, yang mana pemprosesan dia adakah mengikut apa kita kata garis panduan yang ditetapkan untuk memastikan produk tersebut selamat. Dan juga sudah tentu bagi orang Islam, kalau kita minum kopi, dah tentu kita nak makanan ataupun minuman yang halal. Okey? Itu yang pertama, halal. Cari yang pertama, halal. Yang kedua, kita nak minum kopi yang dah lama ada kat pasaran. Jangan minum kopi yang baru keluar hari ini, yang baru keluar minggu lepas. Sebab adakah anda nak jadi tikus makmal kepada kopi tersebut? Okey? Apa maksud tikus makmal? Kopi atau makanan yang kita kata kita makan, makanan kesihatan yang kita makan, kalau kita kata kita orang pertama makan, okey tak? Ya, okey tak? Terpulang kepada anda. Tapi bagi saya, kalau kita orang pertama yang mencuba makanan, kita rasa, saya takut sikitlah. Sebab kalau pertama, saya adalah pertama yang makan, saya pertama yang minum, takut sikit. Sebab apa? Sebab belum ada orang lain yang dah minum, belum ada kesan daripada orang lain kata okey ke tak, kan? Sikit perut ke tak, orang kata okey ke tak, kan? Jadi bila nak kata pasal kopi Tokak Ali ni, anda carilah yang dah lama ada di pasaran, yang ada paling kurang pun dah ada setahun dekat pasaran. Okey, lebih bagus kalau dah 2-3 tahun dekat pasaran, orang lain dah minum. Dan kopi tu tak masuk sok khabar lagi sebab ada masalah-masalah tertentu. Okeylah tu, kan? Kita tak nak jadi tikus makmal. Okey, lab rat yang jadi test, kan? Jadi apa-apa hal kita pula yang jadi mangsa, betul? Hai mak. Mak bukan kata nak datang SQ ke, mak? Nampak ni. Mak punya saja dah hampir separuh tau daripada kopi-kopi ni. Ini kita tak bawa naik. Alright. Ini kita tak bawa naik sebab ini mak punya. Kejap lagi dia nak datang ambil. Nampak? Yang dalam kita punya apa? Dalam kita punya lori pun nampak dah nak habis dah tu. Okey, jadi cepat-cepat cepat-cepat, jangan lepaskan peluang. Alright. Okey. Duduk kejap, kita sambung lagi sikit. Yang kedua, pastikan dia lama di pasaran, Alright. Kemudian yang ketiga, yang kedua. Tadi kan, ada tengok tak? Ada satu kopi dulu, satu kopi yang popular tau. Dia masuk Sokabah. Sebab apa dia masuk Sokabah? Sebab kopi Tokak Ali. Sebab apa dia masuk? Sebab ada beberapa orang saman dia merosakkan buah pinggang. Kopi tersebut didakwa merosakkan buah pinggang orang tersebut. Ada 3-4 5 kes orang saman kopi Tokak Ali tersebut, yang mana dia dakwa kopi tersebut menyebabkan dia punya buah pinggang rosak. Dan yang menariknya, tuan-tuan dan puan, yang jadi lebih suspense-nya, dia menang. Dia orang menang saman, yang rupa-rupanya kopi tersebut memang ada kesan yang buruk. Kopi tersebut spesifik, bukan, ni ada satu kes spesifik yang mana kopi tersebut memang memberikan kesan kepada buah pinggang sebab ada banyak komponen yang tidak larut dalam kopi. Punya kaji, punya report, punya siasat, rupa-rupanya dia ambil mudah. Dia tidak menggunakan ekstrak. Dia macam kita kata dia blend dia Tokak Ali dan dia masuk terus dalam sachet, campur dengan kopi, campur dengan creamer dan sebagainya. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, anda kena faham bahawa
untuk kita, yang pertama kena pastikan dia halal, yang kedua kena pastikan dia dah lama, eh, dan antaranya kita nak pastikan dia adalah menggunakan ekstrak. Okey, kita pastikan dia menggunakan ekstrak. Alright. Saya tengok sana kan, sebab tadi saya tengok banyak, sekarang saya tengok dah habis kopi kita kan. Apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda yang menyokong kopi kita. Okey, Vina kata, dia kata I'm not a coffee lover sebab jantung pandai berdebar-debar. Jantung pandai berdebar-debar. Tapi gambar kafe saya dapat minum sangat magic. Wah, lain macam kan. Okey. Ada orang-orang yang selalu minum kopi, dia ada rasa jantung yang berdebar-debar. Antara kaedah dia adalah anda bancuh sedikit cair daripada yang kita syorkan, ataupun anda minum jangan lebih daripada 4 gelas satu hari. Lama-lama gejala itu akan berkurangan. Bila dah berkurangan, dah boleh okey secara normal. Okey, alright. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama halal, yang kedua adalah dah lama, dia bukanlah tikus makmal. Anda kopi baru keluar semalam anda minum, masak bro kan, jangan. Okey. Dan yang ketiga adalah bila anda bancuh kopi tu kan, dia punya bau naik. Kopi yang kualiti bila anda bancuh dengan air panas, bau dia akan naik. Sebab apa jenama kopi di luar begitu mahal boleh survive dalam pandemik ni, even boleh tambah lagi franchise yang keluar yang warna hijau, hijau putih ke apa tu kan, yang anda suka minum tu lah, yang satu kopi sampai satu cawan, satu gelas sampai belas-belas RM20 tu kan. Kenapa? Kan? Sebab dia menggunakan satu daya tarikan, antaranya adalah apa? Bau. Perasan tak bila anda lalu sebelah dia punya coffee house kan, bau dia naik apa. Dan kalau anda nak tahu kopi tu kualiti ke tak, di saat anda bancuh dengan air panas, terus semerbak bau dia. Bau kopi ni sangat lengai. Lengai ni maksudnya dia bagus, no harm. Jadi sebab tu ada orang kan, bila kat kedai perfume, bila anda apa orang kata dah banyak sangat bau kan, bau perfume kan, nak beli perfume maklumlah duit banyak, nak beli perfume banyak kan. Test bau A, test bau B, test bau C, lepas tu dah pening lah. Oh, pening. Lepas tu dia bagi anda bau apa? Bau kopi. Dia akan membantu anda neutral balik bau anda, so the next one anda bau akan jadi okay. Alright. Jadi kopi memang ada bau yang semerbak. Lagi-lagi kopi itu adalah kopi yang berkualiti. Kalau anda bancuh kopi, anda bau-bau macam tak semerbak pun bau dia kan. Kopi tu kurang kualiti dia. Alright. Dan juga masa bancuh, kalau boleh jangan gunakan air yang 100 darjah Celsius. Gedegu-gedegu-gedegu kan, anda masak air, contohlah kan, contoh anda masak air, gedegu-gedegu-gedegu-gedegu-gedegu. Lepas tu anda terus tuang dalam kopi, anda terus buat kopi, itu tak digalakkan. Sebab daripada research menunjukkan kopi yang bagus adalah apabila anda bancuh dia pada air yang 80 darjah Celsius. Tapi susah juga nak ukur kan macam mana 80 darjah Celsius. Dan untuk mudah faham macam ni, bila air itu tengah masak berdebu-debu itu adalah 100 darjah Celsius, perubahan daripada cecair kepada udara. Jadi masa tu anda tengok dia gerugu-gerugu kan. Bila anda dah tu, anda tutup. Anda tunggu dalam masa 3-4 minit, baru anda bancuh kopi. Okey? Masa itulah dia akan, baunya akan naik dengan sangat semerbak. Dia punya khasiat masih lagi kekal dalam tu. Sebab kalau 100 darjah Celsius, 90 ke atas, banyak juga komponen kopi yang mungkin akan terurai dan rugilah, rugi senang cerita. Okey? Barati, dia kata pengalaman dia lepas minum cawan, esoknya dapat membantukan melawas kencing. Ya, betul. Kopi ni juga adalah kesan diuretik. Meningkatkan pembuangan air kecil. Tapi kena ingat, bila kita pakai produk Viken, kita kena banyak minum air, kena cukup minum air. Sebab bila kita pakai produk Viken, lepas tu kita minum lagi gabar kafe, dia akan meningkatkan kesan diuretik. Membuang air dengan lebih kerap. Lebihan air tak akan disimpan lama. Itu sangat bagus untuk kita. Okey? Alright. Kemudian, yang keempat adalah bila kita nak pilih kopi yang ada kat Ali ni, pilihlah yang senang larut bila kita kacau. Tolong tuan-tuan dan puan, tolong ingat, tolong sebarkan benda yang nombor empat ni.
kalau nak pilih kopi yang bagus, kita kena pilih kopi yang bila bancuh dia senang larut. Bancuh kopi tu dia teruslah larut. Larut ni tidak meninggalkan sedak-sedak, tidak meninggalkan macam benda-benda lain yang terapur bila kita ambil, apa benda ni kan. Okey. Konsep dia senang. Kita dah banyak membebankan kita punya buah pinggang, organ dalaman kita tu dah banyak dibebankan dengan makanan-makanan yang bukan-bukanlah yang kita makan kan. Jadi dengan kopi ni kita jangan tambah dia punya beban. Dengan kopi ni kita jangan tambah dia punya kerja. Jadi minumlah kopi yang senang larut. Okey. Dan biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kopi yang menggunakan ekstrak adalah sangat senang larut. Okey? Samalah macam kita punya kopi. Alright. Kemudian yang kelima, hari ni saya nak share 6 eh. Okey, anda tengok. Anda tengok dah licin. Tadi punyalah penuh, kan? Anda tengok. Punyalah licin. Tadi penuh tau. Dah licin. Dan separuh daripadanya pun ni abang. Nampak dah licin. Abang tu pun nak bungkus dah. Okey, ini dah ada orang dah tunggu dah. Okey. Jadi cepat-cepatlah booking anda punya gambar kafe tu. Tak naklah cerita banyak kali. Tuan Masri, apa khabar? Tuan Masri, weekend kita ni memang antara orang yang servis paling bagus lah kan. Dia punya apa orang kata testimoni dia memang banyak luar biasa. Kalau nak tanya dia kan. Alright. Kemudian yang kelima adalah pilih kopi yang ada Tokak Ali tu yang tidak terlalu manis. Tak payah nak ukur, tak payah nak baca sangat. Okay? Kalau pandai baca pun bagus. Tapi kalau anda tak pandai baca, guna lidah lah untuk baca. Kan? Anda minum kopi tu, anda rasa manis yang keterlaluan. Alright. Itu anda boleh pertimbangkan. Anda kata, kenapa manis sangat ni kan? Pastinya ada gula. Walaupun dia tulis dekat situ, dia tidak menggunakan gula. Dia sugar free. Okay? Sugar free. Kena ingat, sugar free tak semestinya tak ada gula. Sebab gula ada banyak nama. Sugar ada banyak nama. Dia gunakan maltodextrose, dextrose contohnya kan. Memang dia bukan gula kan. Dia bukan sugar, bukan white sugar. Tapi dia juga ada kesan yang buruk seperti gula juga kan. Ada macam-macam. Jadi rasa di lidah lah. Rasa di lidah. Dan apa kita kata, kalau manis kurangkan. Okey, atau lebih baik tukar. Alright. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dia, kalau anda nak ambil kopi Tokak Ali ni, pastikan tidaklah terlalu banyak yang ada dalam tu. Ini dikata kopi dia 30 dalam satu. Tokak Ali ada, Tokak Abu ada, Tokak Atan habis 30. Macam-macam mak bapak dia tak ada dalam tu. Kan? Jadi macam ni. Dia ada dua faktor lah, dua sudut pandang. Satu adalah bila terlalu banyak, jadi berapa banyak yang diletakkan untuk setiap benda yang dikatakan ada dalam kopi dia. Kan? Kita kena ingat apa saja bahan aktif yang kita letak, contoh Tokak Ali ke, apa-apa yang kita letak, ginseng ke kan, dia mesti ada minimum quantity, minimum berat yang diperlukan untuk ada kesan kepada badan. Kita tak boleh letak dalam amount yang dipanggil trace amount, buat ada-ada je kan. Jadi bila kita letak buat ada-ada sahaja, dia tidak akan memberikan kesan kebaikan kepada peminum. Bila kita cerita, benda ni bagus, benda ni bagus, benda ni bagus, tapi sebenarnya dia letak sikit, sangat sikit, sebab dia letak banyak kan, 40 dalam satu kopi dia. Jadi umpama kita menipu, kan, benda yang letak dalam tu sangat sikit dan sampai tak ada kesan, kita pula gebang dia punya, dalam ni ada tu, ada ni, memang baik untuk tu, baik ni kan. Jadi tak begitu baguslah kalau banyak sangat. Dan yang kedua adalah bila terlalu banyak sangat, poin yang tadi saya cerita, kita tak nak bebankan kita punya buah pinggang. Okey. Jadi tadi ada soalan yang kata tak larut dalam perut. Dia larut kalau kita guna ekstrak. Pastikan Tongkat Ali tu gunakan Tongkat Ali punya ekstrak, bukan Tongkat Ali yang di blend secara kecil. Ekstrak ni teknik dia lain. Dia ambil bahan-bahan aktif yang bagus dalam Tongkat Ali. Dia bukannya blend that Tongkat Ali masuk dalam sesi, tak.
Okey, jadi itulah yang saya kata. Nak pilih adalah yang pertama, pilih yang halal, yang dah lama dekat market, yang bau dia naik bila kita bancuh, kemudian dia senang larut, dia tak terlalu manis dan kemudian dia tidak terlalu banyak campuran herba yang pelik-pelik di dalamnya, 40 dalam satu, penghulu segala produk, ibu segala herba, macam-macam lah, semua terlalu banyak sangat dalam tu. Memang kena minum. Kena minum setiap hari. Dan inilah dia kita kata Gabah Cafe yang sekarang tengah hot, yang sekarang tengah meletup-letup. Terima kasih kepada anda yang menyokong. Dan ini dia punya paket dalaman. Gabah Cafe ni ada keenam-enam kebaikan yang saya cerita tadi, yang anda patut pertimbangkan sebelum beli, sebelum minum kopi 3 dalam 1, 4 dalam 1, 5 dalam 1 ke yang ada tongkat tongkat ahli. Okay, alright. Jadi hari ni saya nak tunjuk kepada anda satu juga, satu benda yang baru jugalah, yang on the way, yang on the way. Hai, ni nama dia Rosemary. Okay, nampak tak? Sebelum ni Rosemary dia tak ada tau benda tu. Nampak tak dekat mana beza dia? Rosemary ada memakai, kita panggil, minta maaf pegang sikit Mary Okey. Nama dia legging ni, nampak ke bawah. Okey. Tapi ni sample tau, ni sample kita itu ambil untuk tester. Okey, tapi dia memang macam ni lah rupa dia, nampak. Kualiti dia nampak. Ha. Dia punya ni kat wish. Rasa bersalah pula pegang walaupun patung kan. Nampak. Okey. Dan ini adalah kita kata dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Kualiti dia sangat bagus tuan-tuan dan puan. Kita tengok kat bawah. Nampak? Walaupun saya dah tarik macam ni kan. Dah tarik macam ni, tetap tak nampak saya punya jari. Dia tidak jarang. Okey. Itulah nak pergi dalam lagi dekat kan. Okey. Nampak? Ini kita kata yang akan sampai. Nama dia V-Fit Legging V-Care. Okey. Jadi siapa yang berminat boleh lock. Boleh lock. Boleh jumpa dengan pemimpin anda. Boleh bagi pendapat. Mungkin nak booking dulu dan sebagainya lah. Alright. Jadi jam pun dah pukul. Saya rasa dah pukul ni. Dah kena. Okey. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Ada soalan ke? Ada soalan? Waalaikumsalam. Majlis kat sana dah boleh ke? Di sini belum lagi tuan. Masih di kunci lagi Di Klang Valley, Tuan Ramli. Abang Asri, Dan setuju dengan apa yang Tuan Azlan cakap. Oh, keluar dah Baso Noi 9 ni kan. Kopi bagus, minum tiap-tiap hari. Okey. Boleh tak minum kopi ni tiap-tiap hari? Jawapan dia boleh. No problem. Ada orang cakap, kopi tak boleh minum tiap-tiap hari. Cakap dia kenapa? Siapa yang cakap? Alright? Boleh minum. Dan average, kita nak minum kopi ni, kita nak dapatkan kesan yang baik. Kesan optimum akan datang apabila kita ambil dalam skala moderation. Lebih kurang 4-5 sesi satu hari. Alright? Okay. Lepas tu ada juga yang tanya, kadang-kadang ada orang ni, dia minum kopi, dia rasa pening kepala. Okey. Itu normally orang yang minum kopi lepas tu pening kepala, biasanya orang itu ada gastritis ataupun gastrik ataupun sakit perut yang anda biasa dengar tu. Okey. Jadi kalau dia dah biasa macam tu pening kepala, minum pening, maksudnya antara kaedah yang boleh bantu dia, suruh dia minum kopi lepas dia dah ambil makanan. Jangan minum pagi terus ambil kopi. Ambil dulu roti, makan dulu biskut, makan dulu apa-apa, lepas tu baru minum kopi. Okey. Rosabella di Center Sabah. Ya, kawan dia. Jadi ada lagi tak soalan sebelum ni, sebelum saya habiskan untuk hari ni? Apapun pun minta maaf lah, hari ni line dia agak teruk sikit, internet agak teruk sikit, putus-putus tadi. Sistem tak boleh. Ya, kejap. Sistem kita tengah diuruskan. Kejap lagi boleh buka. No problem. Oh, dia tak sabar abang ni. Kejap lagi boleh buka, no problem.
Okey, jadi cukuplah untuk hari ini. Apa-apa pun yang saya cuma sampaikan hari ini adalah kopi Tongkat Ali ada banyak kebaikan. Dan Tongkat Ali biasanya dimasukkan ke dalam kopi. Dan kena ingat nak pilih kopi yang bagus. Kopi Tongkat Ali yang bagus adalah kopi Tongkat Ali yang ada 6 ciri-ciri yang saya sebut tadi. Yang pertama dia halal, yang kedua dah lama dekat market, yang ketiga bila bancuh bau naik kau, yang keempat dia senang larut bila kita bancuh, yang kelima dia tak terlalu manis, yang keenam dia tak terlalu banyak benda dalam tu. Ha, dipendekkan cerita, inilah bagi saya kopi yang terbaik di dunia sekarang kalau cerita pasal Tongkat Ali. Alright, ha, dan hari ini gambar kafe kita masuk separuh dah ada orang beli, anda kena cepat dapatkan supaya kalau tunggu, kalau nak tunggu dia habis, tunggu next lambat. Sebab saya dah bagi tahu kepada anda kilang sekarang jam dengan order kopi. Jadi kita pun kena queue kalau nak order order kopi. Alright. Orang darah rendah boleh minum ke Gabah Cafe? Soalan yang biasa juga saya dapat dan jawapannya memang boleh. No problem. Kenapa dia tak boleh minum? Kalau ada orang kata dia tak boleh minum, kena tanyalah kenapa dia tak boleh minum. Tapi secara umumnya, orang yang ada darah rendah, dia dua. Sama ada tekanan darah rendah ataupun anemia. Okay? Dan setakat ni, setakat pengetahuan saya, anemia dengan low blood pressure, dua-dua tak ada masalah untuk minum minum Gabah Cafe. Gabah Cafe ni dia sebenarnya minuman santai harian. Minuman untuk kita minum sebagai pengganti minuman-minuman lain yang kita minum dekat luar, yang kita beli yang tak apa-apa tu. Itu kita ganti dengan kopi Gabah Cafe. Alright. Jadi ingat, bear in mind, dia adalah minuman harian yang kita nak ganti. Harga Rosemary Pants. Okay. Harga kita akan announce dalam masa terdekat. Cuma dia dalam proses final untuk kita tentukan harga dan juga dia punya BV dan juga promo yang akan akan kita buatlah. Jadi kita punya boss Miss Pam dia tengah finalize. Okey, Red If Dam Damasus. Gabah Cafe boleh minum bila perut kosong? Boleh. Kalau orang tu dia minum dia tidak rasa pening ataupun tak rasa sakit perut. Tak boleh kepada orang yang ada gastrik yang agak kronik, gastritis yang teruk, kita tak galakkan ambil apa-apa pun sebelum dia makan sesuatu. Makan sesuatu baru ambil. Termasuklah kita punya Gabah. Alright. Okay. Jom. Jadi hari ini cukuplah untuk perkongsian saya hari ini. Saya rasa kalau ada soalan nanti anda boleh ni lah. Boleh tanya, boleh WhatsApp saya macam biasa. Dan pastikan anda dapatkan Gabah Cafe hari ini. Dan sama-sama kita doa virus COVID-19 ni akan dilenyapkan dari muka bumi. InsyaAllah. Dah lama dah tak dapat pergi masjid. Dah dikunci balik. Tapi alhamdulillah kita masih dapat solat di surau, di office kan. Alhamdulillah rezeki masih ada. Okey, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.